قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan, guru, di dalam kitab Berencong itu ada jar orang belajar agama tuh jangan kulit aja. Apa itu maksudnya, guru? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita berencong ya, tentang pelajaran kulit ya. Apa benar atau tidak gitu kah isinya, itulah. Nah, sebenarnya begini, kulit itu kan bahasa Banjar ya, mungkin juga bahasa Indonesia. Kontekstualisasi bahasa Banjar itu kulit itu sesuatu yang lahir, jahir kan berarti kan. Nah, setiap kulit itu pasti ada di dalam ya kan, kulit. Kulit sapi kan dalamnya adalah daging kan. Jadi kalau bicara kulit berarti daging juga harus bicara. Karena itu jangan kamu memperhatikan kulitnya saja. Ketika engkau melihat binatang seperti misalnya sapi, kamu mungkin melihat kulitnya saja, wajahnya, kulit wajahnya, tapi dalamnya kamu tidak pernah melihat. Di dalam itu banyak hal. Ada daging, ada organ-organ tubuhnya, ya kan? Berarti ada di dalam. Bahkan Al-Quran juga mengisahkan, mengilustrasikan. Surah Wa ilas sama'i kaifa rufiat, bagaimana langit ditinggikan. Apalagi sebenarnya Wa ilas sama'i kaifa rufiat, Wa ilal ibili kaifa, ya kah? Wa ilal ibili, bagaimana unta, nah, diciptakan. Itu menggambarkan apa? Ilustrasi bahwa kamu tidak hanya memperhatikan tentang unta lahiriahnya saja, tetapi juga adalah perhatikan bagaimana dia diciptakan, diadakan oleh Allah, prosesnya. Seperti juga manusia, Allah bercerita tentang proses manusia dari nuktah ya, kemudian berterus-terus dari sampai kepada mudghah, kemudian kepada ruh. Dari alaqah ya, alaqah dulu, dari nutfah dulu, kemudian alaqah, kemudian mudokah, kemudian ada ruh ya, luar biasa. Ini proses memahami batiniah daripada syariah. Jadi syariah itu ada, yang kamu pelajari selama ini, itulah fikih, ilmu apa, ilmu fikih, ilmu hukum sholat, ya termasuk fikih itu hukum-hukum sholat, hukum-hukum haji, hukum-hukum zakat dan sebagainya yang tertuang di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Itu bagian lahir, itu adalah fikih-fikih, itu adalah bagian yang lahiriah daripada Al-Quran, dari Al-Quran dan hadis. Lalu bagian dalamnya mana? Yang termasuk di dalamnya adalah bagian dalam itu sudah pada ilmu tauhid itu bagian dalam dah. Jadi ilmu marifatullah itu tuh masalah dalam tuh. Itu masalah daging gitu. Masalah daging, masalah-masalah yang sifatnya pemahaman batin dari syariah itu ilmu tauhid, ilmu marifatullah atau disebut dengan ilmu marifatullah. Penghalusannya itu ilmu tasawuf. Karena dalam dunia tasawuf itu proses pengamalannya sebenarnya pengamalan daripada ilmu tauhid. Kalau melihat daripada bagaimana tasawuf versi Imam Al-Ghazali ya atau Imam Junaid, konsepnya itu. Nah, sehingga pantas orang mengatakan jangan mempelajari agama kulitnya saja. Tapi jangan juga kamu sebaliknya, batinnya saja dipelajari, kulitnya dibuang. Dagingnya diambil, kulitnya dibuang. Akhirnya yang terjadi apa? Makanya ada istilah fatwa ulama dalam dunia tasawuf. Fatwa Imam Junaidi ya, fatwa Imam Junaidi, jangan kamu mempelajari johirnya saja, isinya engkau buang, kamu menjadi jahil. Jadi kalau kamu mempelajari kulitnya saja, batinnya engkau buang, kamu jadi jahil. Tapi kalau kamu ambil batinnya saja, jahirnya engkau buang, lahirnya engkau buang, kulitnya engkau buang, maka kamu jadi jindik. Itu fatwa Imam Junaidi.
Jindik, jindik itu apa? Orang yang terlihat seolah-olah melaksanakan, orang yang terlihat dia mengaku beragama Islam, tapi dia dengan batin merasa benar, padahal sebenarnya dia menyimpang karena tidak bisa menghubungkan dengan yang jahir. Yakni adalah syariah. Karena itu setinggi apapun Anda mengenal Allah, ma'rifatullah, tetap yang syariah itu dilaksanakan. Karena itu merupakan sebuah amanah dari Allah, amanah kepada apa yang dibawa oleh Nabi SAW sebagai membawakan wahyu bagi umat. Karena Al-Quran itu harus dipahami juga pada lahir maupun pada batin. Jadi harus seimbang. Itu kira-kira. Jadi benar sekali. Jadi jangan mempelajari sesuatu itu hanya kulit saja, tapi juga batin. Kalau kamu menyembah kepada Allah, Allah yang siapa yang kamu sembah ketika sembahyang? Siapa yang kamu sembah? Allah. Allah itu Allah yang mana kata orang? Harus jawab apa? Ya, kalau hanya Anda mengenal seperti Allah, Anda seperti mengenal, katakan aja begini, Anda masuk sebuah restoran. Restoran itu, nama restoran itu adalah, siapa? Nama restoran itu Lalap Merah misalnya, Lalap Merah nama restoran. Pemiliknya siapa? Haji Jainuddin misalnya. Nah, lalu Anda masuk ke restoran itu, lalu masuk restoran, Anda tahu itu pemilik Haji Jainuddin. Lalu Jainuddin ini siapa kata Anda? Ditanya oleh orang kepada Anda. Saya tidak tahu juga Jainuddin apa. Yang jelas Jainuddin ini pemilik toko ini. Berarti Anda hanya mengenal Jainuddin. Itulah sesuatu yang sifatnya nama saja. Sekedar nama Jainuddin itu sudah selesai. Seperti Anda juga beribadah, sholat, Allahu Akbar. Siapa yang kamu sembah? Allah. Allah itu siapa? Ya Allah itu Tuhanku. Berarti Anda hanya mengenal Allah itu hanya nama. Ya kan? Tidak pada sifat-sifat Allah itu siapa, yang bagaimana sifat Allah itu. Jangan dikenali seperti Anda mengenal warung apa itu, lalapan tadi. Dekati pemiliknya. Selain engkau dekati apa, kenali bagaimana pribadi orang itu. Bila Anda kenal pribadi itu, Anda akrab, boleh jadi Anda gratis nanti makan di apa? Di Lalap Merah itu tadi. Nah, ini sekarang bagaimana dengan Allah Subhanahu. Dekati Allah. Jadi sholat itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian juga mengenali Allah secara batiniah dengan ditunjang dengan ilmu ma'rifah. Ilmu ma'rifahnya di sini misalnya adalah ilmu tauhid. Nah, itu sifat 20 misalnya pelajari itu. Itu paling bagus sekali dipelajari untuk ma'rifatullah. Itulah jalur ahlus sunnah wal jamaah. Kira-kira masuk itulah. Jadi itu termasuk bagian yang sangat bagus sekali dalam kitab Berencong ya. Wallahu alam bisawab, wallahu al-muwafiq wa qamutariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.